Yo, assalamualaikum. Apa khabar korang semua? Korang semua jaga diri yang baik. So, hari ni nak cerita sikit tentang, nak share sikit info dengan korang lah. So, lately, seperti korang tahu, I baru beli skuter dan tiap-tiap hari I memang naik skuter lah. Pergi kerja, balik kerja, pergi reki ke apa ke, beli barang ke. So, the thing about I lah, I sangat percaya bahawa kita patut pakai protective gear for the fall, not for the ride. So, walaupun I naik skuter everyday sebenarnya, I pakai jacket. Jacket I dengan I sebenarnya pakai full face. Kalau pergi mamak dekat kat rumah, fine lah, I akan pakai open face lah. Tapi, ini adalah helmet Acer Beast Crap-On. Okay. Dan, kenapa saya guna helmet ni? Ialah kerana tiga lah kerana yang sangat suka. So, I share sikit dengan korang kenapa I suka dengan helmet ni. Pasal cerita sikit. So, tiga perkara yang suka tentang helmet ni ialah, first sekali, helmet daily use lah, I memang kena ada sun visor. So, helmet ni datang dengan sun visor, guys. And sun visor dia not bad, dia cover penuh. Okay. Dan, dia ada tempat untuk guna Bluetooth intercom. So, boleh dengar lagu, boleh angkat phone. So, dia memang ada earpiece belah dalam untuk letak speaker semua. Dan yang ketiga, yang paling best kali tentang helmet ni, untuk saiz L Crap-On ni, dia punya berat dia ialah 1380, okay. So, untuk helmet full face, 1380 tu consider agak ringan jugalah, okay. Lagi-lagi satu features yang korang nak tahu tentang helmet ni ialah, helmet ni dia tangan nose guard Okay, supaya dia tak berwap lah. Maksud hujan kan, kita selalu bernafas akan berwap kan. So, nose guard ni you boleh remove dan you boleh cuci. Dan juga belah bawah ni, tengok dia datang dengan cingkat juga. Ni untuk kurangkan bising dengan angin. So, helmet ni dia menggunakan double D ring. Okay, in terms of dia punya ventilation, dia dekat depan sini, dekat chin. Okay, control dia kat sini dengan kat atas ni. Itu korang tutup ke depan untuk buka, tarik ke belakang je. So, itu je lah dia punya air intake kat sini. Exhaust vent dia belah atas ni. Exhaust vent seperti korang tahu akan sentiasa terbuka. So, helmet ni memang serious. Pasal dia ringan dan dia ada semua ni. Dia ada sun visor, dia ada tempat untuk letak Bluetooth. Memang tiap-tiap hari saya guna helmet ni. Okay, so cushion dia memang sangat plush, sangat best, sangat comfort, quality dia bagus. Okay, dan seperti biasalah semua helmet semua helmet sekarang, you boleh buka dia punya sponge untuk bersihkan. So, you boleh bersihkan semua sponge dia. Boleh buka. Okay. And then you boleh bersihkan helmet ni. Tapi, I tak anggarkan untuk korang buka sponge untuk bersihkan lah. Biasanya, I akan beli apa? Sponge foam tu. So, biasanya, I akan basuh cushion-cushion I semua. Setahun sekali atau setahun dua kali lah. Depending on usage dia macam mana. Helmet ni, dia punya visor dia anti-scratch. So far, I pakai tiap-tiap hari, I cuci bersih saja. Dia okey. Dia tak adalah senang sangat nak scratch. Bagus dan boleh remove So, korang calar ke apa, jatuh ke apa, korang boleh remove. Dan boleh gantikan saja dia punya visor. Okay, nanti about helmet ni, dia punya visor dia, cerita tentang visor dia. Visor dia agak ketat tau. So, you boleh buka and stop dekat banyak position lah. Dia akan lock kat situ. So far, I bawa macam mana pun dia tak adalah akan tertutup dengan sendiri unless korang buat 300 km/h dan tak tahulah tu, I tak pernah test sajalah. So, I tak bawa laju sangat. I pun rider yang sangat berprihatinan masa di atas jalan raya. Helmet ni ialah helmet yang sangat berbaloi bagi I. Untuk price range dia, dia sangat berbaloi because di bawah RM1,000. So, depending on mana you beli, dan juga promosi-promosi yang ada masa time tu, kemungkinan dia akan jadi 800 lebih apa semua, dekat dengan 900 lah, tapi tak lebih daripada 1000 lah. So far lah, tengok lah online. Cuma satu benda je helmet ni, bunyi angin tu ada bunyi bising sikit lah. Tapi bagi I, untuk price range ni dengan dia punya apa accessories yang dia ada seperti sun visor dengan dia punya weight dia, bagi I tak kisah lah semua tu, because I biasanya akan ride pun I akan pakai earplugs. So kalau you pergi lebih pada 120, dia akan
ada rasa bunyiannya tu lebih bising sikit lah. Tapi kalau you bawa bawah pada 120, sebenarnya dia agak manageable, agak okey lah. Dia tak akan ganggu sangat lah. So far I bawa, macam I bawa skuter sampai buat pun 100-110 pun consider still okay lagi. Tapi bila I akan bawa lagi laju apa semua tu, dia bunyi angin tu akan lagi kuat. Dia bukan bising ke apa, cuma dia ventilation, dia saluran angin tu dia agak dekat dengan bahagian telinga lah. So dia memang ada bunyi bising sikit. So yeah, kalau lebih pada 120 lah, dia sebenarnya tak bother I sangat. Hingga 104 macam tu ke atas dia akan jadi bother. Tapi bagi saya, kalau saya tahu saya akan buat laju macam tu, biasanya saya akan pakai earplug. Because sebenarnya bunyi walaupun dia tak sebising sangat pun, dia sebenarnya akan merosakkan you punya pendengaran secara long term. So saya memang dah biasa akan sebenarnya pakai earplugs. So biasanya kita tengok pula cara rupanya bila saya pakai hammer ni. Seperti kau nampak, hammer ni macam ni lah dia punya rupa dia. So yeah, bagi saya agak okay lah, dia agak fitting lah. So dia akan grip depending on korang punya head punya shape dengan size lah. Tapi bagai dia pegang just nice dengan dia grip bawah sini. So dia memang sangat best, sangat fitting, sangat okay lah. So bila tengah hari, I akan tutup. So korang nampak dengan dia punya nose guard dengan dia punya sun visor ni memang complete lah. Kadang-kadang kalau ride slow pun I akan buka sikit. Dan yeah, dia still okay. Jadi itulah saya punya review tentang helmet SRP Scrapon ni. So sebelum kita tamatkan video ni, saya nak shout out kepada Urban Biker kerana sponsorkan helmet ni untuk membolehkan saya membuat video ni untuk saya try helmet SRP ni. Dan harap korang semua like video ni, do share and like and smash the subscribe button, okay, supaya agak korang semua akan dapat konten-konten yang lain yang terkini. So harap korang semua jaga diri, stay safe, alright guys. Ciao.